321 NN Komputer Service Bengkulu. Oke, lanjut lagi untuk kasus kedua ya. Itu adalah pemasangan HDMI. Jadi entah kenapa yang punya monitornya HDMI-nya sampai lepas. Samsung 24 ini hasilnya hanya segini ya, hasilnya hanya segini sekali ya. Oke, lanjut kita proses perbaikan. Oke, lanjut pemasangan dari apa ya, penggantian dari ininya ya, HDMI-nya ya. HDMI-nya lepas. Kita mau ganti dengan HDMI baru. Alhamdulillahnya mulus ya. Cuman ada beberapa jalur di sini, beberapa jalur yang bengkok. Sudah sempat putus ya. Jadi ini proses penggantian HDMI, port HDMI ya. Setelah sampai partnya, ini ya, part USB. Ini USB yang kemarin dilepas, USB HDMI-nya ya. Ini HDMI-nya yang dilepas kemarin yang rusak. Banyak ada yang pataknya. Sekarang kita ganti dengan penggantinya. Ini pengganti HDMI-nya yang lepas. Ada dulu, kita pasangkan dulu kaki-kakinya ya, kaki penyangga utamanya yang terlebih dahulu kita pasangkan. Setelah itu baru kaki internya. Kita menggunakan loop ini ya. Memasangnya dengan bantuan loop untuk melihat ini. Thank you.
Oke, sudah kita pasang. Oke, hasilnya ya. Sofet monitor Samsung 24 inci. Ini tanpa baut, tanpa ada baut di sini ya. Jadi bukanya di sini hati-hati di sampingnya ini. Pelan-pelan tapi jangan sampai pecah LCD-nya. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.